Syederalun Bukhari, 56 tahun, yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat, kini menghabiskan masa tuanya sebagai petani dan pedagang. Bapak tiga anak itu memiliki beberapa hektar kebun kopi dan coklat di Kampung Kulem Parakanis, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Ia begitu menekuni profesinya sebagai petani, terlihat saat ia memanen buah coklat yang ditanam dari 5 tahun lalu. Bukhari sangat bersyukur harga beli biji coklat atau kakao sangat memihak kepada petani. Ia berharap kondisi ini tetap bertahan dengan harga Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Lebih kurang 1 hektar. Entahlah. Penghasilan setiap bulannya berapa nih Pak dari kebun coklat kita nih? Cukup makanlah untuk satu keluarga. Harga coklat hari ini berapa nih Pak? 1 kilonya? Hari ini sudah mulai coklat turun sedikit, Rp26.000. Kemarin-kemarin sudah Rp28.000. Harapan kita sebagai petani coklat di kawasan ini, Pak. Bagaimana dengan harga sekarang ini, Pak? Sangat memuaskan. Mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa kita pertahankan untuk cukuplah menggairahkan petani. Dari Redelong, Budi Fatria, Serambi On TV.